Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tini Arjem. Tini Arjem mau berbagi resep ya. Berbagi resep bikin olahan ceker. Ceker ayam yang super pedas ya. Yang enak, lembut, super pedas. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin, dan cekernya ayam sudah aku rebus sebentar ya, dibuang airnya karena apa ya? Banyak kotorannya, yang hitam-hitam itu kotoran semua ya. Kalau mau masak daging-daging atau apa itu direbus sebentar dulu, dibuang airnya karena kotorannya banyak. Airnya juga hitam ya. Nah, ini bahannya ya, ceker ya, ini ada mungkin 1 kiloan ya. Ceker ayam sudah aku rebus sebentar, dibuang airnya juga. Terus lanjutnya, ini bumbu yang dihaluskan. Maaf ya, enggak aku apa ya, ini sekalian aku taruh sini ya, taruh di cowek ya. Nah, sekalian nanti dihaluskan. Biasanya aku apa ya, sendiri-sendiri ya. Ini sekalian. Nah, ini dalamnya ada apa? Garam 1 sendok, garam kasar 1 sendok, lada bubuk 1 sendok, gula pasir setengah sendok, apa, kunyit, kunyit bubuk, sama 3 tiris jahe, ditambah lagi 2 biji kemiri, ditambah lagi 5 siung bawang putih, ditambah lagi 3 siung brambang. Terus ditambah lagi cabai rawit ya secukupnya. Nanti kalau kurang pedas, ditambah lagi sama cabai bubuk ya. Cabai bubuk. Nah, ini cabai bubuknya ya. Nah, nanti ditambah. Terus nanti ditambah lagi sama Royco ya. Royco nanti penyedap rasa. Biar tambah enak. Tapi enggak sekalian aku haluskan di sini, nanti aja dituangkan sendiri ya. Ditambah lagi, nah, 1 biji gula merah ya, gula merah. Ditambah lagi sama sedikit asam ya guys ya, sedikit asam, nanti rasanya biar ada asamnya, ada manisnya, ada pedasnya, ada gurihnya ya. Jadi hasilnya nanti enak. Terus langkah selanjutnya ditambah lagi sama ini ya, serai. Ini serai tadi satu ya, satu helai aku jadikan 3, terus aku keprek ya. Dikeprek, nanti sekalian ditumis sekalian. Ditambah lagi sama daun jeruk ya, ada berapa lembar? 6 lembar, biar tambah enak ya. Banyak daun jeruknya karena daun salamnya nggak ada, jadi aku kasih daun jeruk yang banyak ya. Terus ditambah lagi sama cabai merah 1, aku iris kecil-kecil kayak gini ya. Nanti sekalian ditumis ya guys ya, ditumis sekalian nanti biar kelihatan nanti, wow, mantap. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya mau diulek atau dihaluskan ya, ini bumbu-bumbu yang ada di cowek ya, cowek atau lemper. Nah, karena biasanya ya pakai blender ya, karena blendernya sedang rusak, jadi pakai tangan aja, manual ya. Tambah enak kalau manual, diulek sendiri tambah enak guys. Betul, tambah enak. Nah, oke. Sekarang mau dihaluskan dulu bumbu-bumbunya, terus langsung dimasak ya.
semuanya dimasak. Oke, let's go. Nah, selanjutnya panasin teflonnya ya, panasin teflonnya, dikasih minyak secukupnya, minyak kuntik secukupnya. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ya, semuanya ditumis atau dioseng ya, karena bumbunya ini tadi semua mentah, bumbu mentah. Ditambah sama cabe bubuk ya, cabe bubuk secukupnya. Terus tuangkan semuanya tadi, prean serai, daun jeruk, semua dituangkan ya, sama cabai merahnya lagi dituangkan semua. Gula merahnya juga dituangkan ya, karena apa ya, atos ya, jadi diiris-iris garisnya. Mantap banget nih. Pelan-pelan ditumis, kalau sudah mengharum tuangkan ceker ayamnya tadi ya. Sorry, wah pedes, jadi diusap. Sorry. Nanti kalau sudah agak mengharum tuangkan ceker ayamnya. Sudah mengharum ya, tuangkan cekernya, ceker ayam. Kasih air secukupnya, buang ngentuin cekernya ya. Tambah lagi kurang, karena cekernya besar-besar banget ya, jadi kasih banyak airnya biar tambah empuk. Nah,
Ditunggu sampai empuk ya guys ya. Ditutup dulu biar cepat ya. Nah, setelah udah mau asap, diaduk-aduk ya biar enggak gosong. Udah empuk mungkin ya, udah empuk kayaknya. Bantu guys, lombat. Tinggal hitam, hitamnya ya. Guys, bantu. Akhirnya matikan api ya, siap dihidangkan. Es cekernya sudah siap dihidangkan ya. Nah ini, wow mantap, yang super pedas. Wah, sudah empuk juga ya, empuk banget cekernya. Nah ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Amin. Dan semoga semuanya sukses semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini hasilnya guys, mantap pokoknya.